This is special performance New Creative Jember Support FND Kalung Channel Remixer by Jember Disc Jockey Remix. Dulur, untuk lokasinya kali ini saya berada di Desa Sumber Pinang ya dulur. Desa Sumber Pinang, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ya dulur. Dan untuk acara kali ini adalah acara pernikahan, hajatan pernikahan ya dulur. Nah seperti ini, buat orang yang mempunyai hajatan ya dulur. Untuk lokasinya ditaruh di pinggir jalan seperti ini ya dulur. Nah seperti ini. Dan untuk sound systemnya kali ini dihadiri dari sound system pelalangan dari Kadisa ya dulur. Nah seperti ini buat penampakannya, sound system Ayu Production dulu, keren dulu. Nah seperti ini buat tinggi rejingnya sendiri, ini sekitar 6,5 meter ya dulu ya. Nah seperti ini dulu buat penampakannya itu full, yang sub yang paling bawah ini full 18 in ya dulu, bagi vintage nya juga full 18 in. Yang di bawah ini pakai boxel A single ya dulu, 18 in full fabulous kalau tidak salah ya dulur. Sementara untuk subwoofer yang di vented ini lupa ya dulur ya, saya konfirmasi tadi. Intinya ini pakai speaker 18 in dulur, keren keren keren, full single nih dulur buat boxnya sendiri dulur. Sementara untuk landrinya sendiri, lumitnya di sini pakai 15 in ya dulur buat lownya, dan juga ada 10 in dulur full fabulous buat speakernya, plus horn juga ya dulur buat medalnya, ada 4 horn, keren keren keren. Oke kita lihat ke penggabelan dulu. Nah seperti ini dulur buat penggabelannya sendiri dulu, dari belakang dulu. Untuk penggabelan sendiri ini lokal ya dulur, kita bisa lihat di sini lokal dari penggabelan dari mid low nya keren keren keren. Nah buat powernya sendiri, nah seperti ini dulu buat powernya, ada panelnya juga, keren keren keren. Shotgun ada power extreme nya itu dulu ya, thunder, dan juga ada power umbro nya nah seperti ini, ada pass lap dulu. Nah ini buat subwoofer nya itu dulu ya, VA 10.000 yang ini dulu, keren keren keren. Dan untuk yang ini ombro ya dulu, ombro juga. Untuk listrikan sendiri, nah seperti ini dulu. Buat odong-odongnya di sini pakai yang 34 kayaknya dulu. Untuk dinamonya sendiri pakai yang 20.000 ya dulu ya, keren keren keren. Oke dulu kita ke ruang operator ya dulu. Selamat sore mas. Dengan mas siapa ini mas? Mas Sur ya mas? Oke keren keren keren. Untuk alamat sound system ini sendiri di Pelalangan Kalisat ya mas? Pelalangan Kalisat. Oke siap siap. Sudah berapa hari di sini mas? 2 hari mas. 2 hari. Katanya sampean di sini ada 2 set ya mas, tapi bisa ya mas? Buat 1 setnya sendiri ini di mana ini mas? Di Derelan. Di Derelan Sebutik? Iya. Oke siap siap. Berarti keluar 2 set yang sekarang ya mas? Oh, bawa berapa? 4 subwoofer nih bang berarti ya mas. Buat sampean sendiri nih, sudah operator legendnya apa ownernya sampean? Ownernya, pemiliknya berarti sampean. Oke siap siap siap. Sejak kapan berdirinya sound system Ayu Production ini? Sekitar 10 tahun mas. Bekabit loh mas. Buat anu mas, buat subwoofer sendiri kok sampai beda powernya ini mas, kok sampai pakai VA yang 10.000 ya mas? Biar apa karakternya menurut sampean? Biar enak mas. Biar enak. Oh, beli ngancing ya mas. Untuk aksesoris mas, ada Behringer ya mas? Iya Behringer. Berapa channel nih mas? 8 channel nih mas. 8 channel. Iya Behringer 8 channel. Ada efek ya mas? Ya, efek. Efek pakai apa ini mas efeknya mas? Jelek mas. Zoom ya mas? Zoom. Ada DLMS ya? DBX dulur. Nah keren. Ini mas, apa ini mas? Ini mas, handle. Handle ya mas?
Oke, keren. Ada MP3 juga ini, Mas. Ini Karen klasik juga ini MP3-nya ya, Mas. Oke, Mas. Boleh request DJ, Mas. Oke, siap-siap. Oke, dulur, kita dengarkan untuk suara.
subscribe-nya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.